dolan hemat itu kita tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Cukup di situs Liangan itu kita membayar parkir berapa tadi? 3.000. 3.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Peradaban. Peradaban. Ono pene to? Wah, janis. Perjalanan eksplor kali ini menuju ke sebuah tempat yang memiliki kenangan bersejarah yang sangat membanggakan untuk negeri ini. Yang mencetak sebuah peradaban yang mampu tumbuh dan berkembang dan terbentuklah menjadi bangsa yang besar. Jejak peradaban kuno yang berada di sebelah timur lereng Gunung Sindoro. Peradaban atau perkampungan kuno yang telah lama terkubur material vulkanik dari letusan gunung berapi kala itu. Perkampungan ini terkubur lebih dari ribuan tahun lamanya. Dari sini kita bisa mendapatkan pemandangan yang sangat eksotis jika kita tidak salah memilih tempat. Pengambilan gambar saya sengaja atau saya mengawali dari bibir tebing sebelah timur. Karena menurut saya pribadi, landscape yang saya ambil akan menjadi daya tarik yang sangat istimewa. Namun sayangnya, view gagahnya dari Gunung Sindoro yang saya idam-idamkan jadi background tidak tampak kelihatan dikarenakan cuaca sedang tidak bersahabat. Beda arah pandang akan menunjukkan keindahan perkampungan kuno jika dilihat dari tanah yang paling tinggi. Di tempat ini kita bisa menikmati denah perkampungan kuno yang sudah dieskavasi dan sudah direstorasi. Terlihat semakin megah dan berwibawa. Saat pandangan mata membentang luas, sudah dipastikan objek pertama kali yang tidak bisa luput adalah petirtaan kunonya. Seolah-olah petirtaan itu sebuah maskot dari situs peradaban tersebut. Meja rono lho, Nak. Rene lho. Padahal kene iki jek akeh iki. Kene iki nggon candi tok aku wis pernah rene iki. Lindungi UUNS 11. Saat kita memasuki area perkampungan kuno, kita akan disuguhkan pemandangan berupa struktur berbentuk punden yang memiliki ketinggian hingga 2 meter dengan denah persegi panjang. Berbentuk punden berundak memiliki 2 teras. Belum dapat diketahui mengenai bangunan tersebut. Di sisi barat bangunan punden berundak terdapat bangunan betengan terdiri dari 2 teras dengan konstruksi bangunan menggunakan batuan alam tanpa berpola, dengan panjang membentang ke arah utara dan selatan. Kedua betengan tersebut berada di depan pagar yang mengelilingi bangunan. Bangunan batur atau betengan ditemukan dalam kondisi masih berwujud keasliannya.
Bangunan punden memiliki pintu yang menuju ke ruang utama dengan posisi menghadap ke arah selatan, sedangkan bangunan punden tersebut dibangun tanpa menggunakan dinding dan atap. Iki tempat pemujaan toh ya. Sedangkan di dalam ruangan bangunan punden tidak meninggalkan benda yang disakralkan. Memang ra ono. Sindoro sumbinge dilangkahi. Tidak jauh dari bangunan itu sendiri, tepatnya berada di sisi selatan, terdapat petritaan kuno dengan panel jala duara yang berjumlah 5 buah yang masih asli. Sedangkan panel jala duara yang lainnya sudah replikasi atau panel buatan baru. Keren ya. Ini merupakan bangunan petritaan kuno dan pada bagian penampungan air terdapat bangunan candi. Nah, ini loh. Dulu sini itu sumber mata air. Terus sumber mata air itu mengalir masuk ke situ, terus memenuhi ini, memenuhi ruangan. Dulu merupakan tempat pemandian. Iku jala duaranya masih baru, yang lama itu. Keren toh jala duaranya. Masih asli semua ini. Ini loh. Jalan ini atau tatanan batu ini masih asli. Bukan buatan zaman sekarang. Tidak ditata. Memang dari dulu seperti ini. Ya ndak, tetap ditata orang-orang zaman dahulu karena di sini kan peradaban besar. Terus seperti pondasi atau pematang-pematang itu asli juga itu. Itu terus dinding-dinding ini. Ini sebenarnya konstruksinya dulu juga seperti ini. Cuma ini kan ada beberapa panel-panel yang baru. Karena memang sengaja dibuatkan untuk menutupnya supaya tetap terlihat rapi yang pertama dan terlihat masih dalam keadaan orisinil. Nah, ini sebenarnya dulu peradaban kala itu sebenarnya sudah mengenal untuk konstruksi-konstruksi. Ini daya rekatnya kuat loh ini loh. Berapa tahun, berapa ratus tahun ini. Nih. Berarti ini masih asli kan bisa ini. Masih asli ini, masih asli. Tapi kalau yang di atas itu tataan. Itu saya enggak tahu karena itu dari batuan belah sih. Nah, ini masih asli ini. Asli kan ini. Asli. Asli banget. Keren banget. Nah. Misal jalan ini kalau dieskavasi, jalan ini ya, jalan ini kalau dieskavasi itu tembus sampai sana, guys. Belah itu. Padahal itu adalah tumpukan material pasir yang keluar dari Gunung Sindoro Sumbing. Itu tebelnya berapa itu? Berapa meter itu? 10 meteran ada itu loh. Nek misal ini mau dinampak ke jalan ini mau dinampakkan. Yo kira-kira yo ekskavasinya sekitar 10 meteran dari atas ke bawah. Nah, bisa di samping kiri kita nih petirtaan sing paling keren ini loh. Ini. Jadi nak sing itu jadi Mas ya. Nah, untuk jala duarane itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jala duara. 10 jala duara itu masih berfungsi. Yang baru itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga yang di pojok ini sebutannya juga jala duara. Cuma
tidak sama dengan yang ukirane. Nah, sing baru ya, sing putih-putih gitu, batuan sing tanpa ukir itu yang baru. Baru kali ini toh melihat bangunan candi lengkap dengan petirtaannya. Jadi dua-duanya asli lima ya. Ya kai, lima kai. Satu, satu yang itu, terus dua, tiga, empat, lima. Yo. Nah. Temboknya asli tembok ini. Untuk konstruksinya masih asli nih. Cuma memang untuk batu-batu baru itu sengaja dibuat karena untuk melengkapi supaya tersusun rapi itu yang pertama dan terlihat keasliannya. Untuk bangunan-bangunan zaman itu seperti bangunan candi maupun bangunan petirtaan, bahkan pada bagian tembok pagar yang mengelilingi, mesti untuk komponen pertama itu berbentuk ini, apa, pelipit patma atau pelipit genta. Yang ini pun dibawahi masih ada panel lagi, dan ini bisa dibongkar pasang ini. Nah, ini juga sama, ini juga lantai ini, lantai di bawah ini masih aslinya. Asli tataan dari dulu ini, Mas. Iya, iyalah. Ih, keren ya Opus ini. Asli dari dulu tataannya. Jika menurut penelitian para ahli, situs Liangan merupakan bekas pemukiman kuno yang memiliki karakter sangat kompleks. Peninggalan kerajaan Mataram kuno ini memiliki peranan sangat penting untuk informasi yang sangat berharga. Mampu memberikan keterangan tentang kondisi di wilayah pemukiman tersebut. Petirtaan ini memiliki kemewahan pada bangunan, terdiri dari panel pelengkap yang disebut dengan jaladwara, yang menghiasi pada penampang sisi depan dan sisi samping. Panel jaladwara adalah salah satu komponen yang memiliki fungsi sebagai talang atau keluarnya air dari dalam penampungan. Jaladwara dipahat hampir menyerupai panel bangunan candi yang berada pada bagian penghias tangga. Pahatan mengaplikasikan dari tiga hewan berupa ikan, buaya, dan gajah mina. Pada bagian mulut jaladwara memang sengaja dipahat berlubang untuk jalan keluarnya air dari dalam penampungan. Dan ini sangat keren loh. Ternyata setelah sekian lama, ratusan tahun lamanya, material yang mengubur peradaban kuno ini masih mempertahankan dengan wujud keasliannya dari konstruksi-konstruksinya. Ini termasuk ini. Bahkan hal yang dianggap sepele pun masih terlihat dengan aslinya. Ini bentuk selokan kuno ini. Dan masih asli selokan zaman sekarang yang sudah diterapkan pada zaman dahulu. Nah, ini sebenarnya apa ya, selokan kuno, tempat aliran air, terus ditutup dengan batu. Jadi konstruksinya itu hampir mirip seperti apa, jembatan ini, menggunakan batu. Nih, sampai sana. Emang keren peradaban Nusantara kita. Yuk kita lihat yuk. Ini. Yuk coba kita ke sana yuk. Nih, bahkan lantai-lantainya pun masih asli nih. Lantai masih aslinya dengan tataan batuan tanpa pola. Nah, seperti ini. Nah. Ini jaladwara. Kombinasi antara tempat pemujaan, candi dengan petirtaan kuno. Nah, fungsi daripada jaladwara ini sebenarnya air yang dari dalam itu keluar lewat sini.
ini nanti berupa pancuran. Airnya bisa air susu atau air putih saja? Maksudnya air? Maksudnya piye? Ya ndak kan ini sumber mata air, jadi kan tiap ngalir terus. Oh itu nganu bagian pemujaan. Ini loh masih. Nah ketika kita mau apa jenisnya? Membedakan dari batu yang asli dan batu buatan itu ini yang asli, ini masih asli dan yang ini buatan sampai ke punggungnya itu. Set materialnya beda ya? Beda. Berarti kan kayak atasnya kayak pemujaan mas? Ya. Apa mau sumber mata air? Yang atasnya kayak? Ya sebenarnya pemujaan itu kalau orang-orang zaman dahulu itu ketika menemukan tempat yang sakral ya dimanapun boleh dilaksanakan pemujaan, asalkan itu ada piranti nih seperti sendang, ada linggayon ini, karena itu sudah merupakan satu kesatuan yang menjadikan mitologinya, yang menjadikan sumber kepercayaannya, entah itu di sendang, entah itu di petirtaan kuno, entah itu di bangunan candinya, karena kalau bagi beliau-beliau itu sangat sakral ya wis. Jadi pemujaan itu bisa terjadi di mana saja, tidak harus pada bangunan candi. Ini loh. Keren ya. Ini jalan duara yang aslinya. Jadi yang asli itu ada 5. Yang barusan kita lihat, terus ini yang keempat. Yang keempatnya maksudnya dari 4, 5 ini. Ketika ingin melihat detailnya ini saja yang masih komplit. Terus ini. Bahkan untuk susunan batuan ini pun juga masih aslinya ini. Masih aslinya. Ini mulai. Nah, ini. Terus itu masih aslinya semua itu. Bahkan sampai di sana itu. Nah. Itu candi ini. Bangunan candi ini pun terlihat sangat ramping dan mungil, hampir menyerupai bangunan candi langgam Jawa Timuran dan langgam negeri para dewa atau Dihyang atau Dieng, lengkap dengan penghias pipi tangga yang dilanjutkan pahatan ke badan naga yang menghiasi ambang pintu bangunan candi tersebut dan diteruskan pada pahatan kala. Kala yang berada pada ambang pintu bagian atas bangunan candi. Yo tak ajak jalan-jalan melewati jalur-jalur kuno di peradaban kala itu. Dindingnya masih asli nih, masih asli semua. Cikok sih jalur tengah juga api. Thank you.
dinding ini lho. Kemuncake kok padha nek sing nenggon kanu to. Sing sering dhewe temoni to nek ning makam-makam. Ndi. Iki wis yo iki padha karo mau. Tapi kok lebih banyak buatan ya? Heeh. Asli. Wah, keren. Iki kok pagere ngono. Heeh. Pager bumine. Nih. Kemuncake keren toh. Ingin lihat kemuncaknya ini. Jejak peninggalannya berupa perkampungan kuno yang sudah tertata dengan struktur tanah yang dihuni berbentuk teras. Setiap teras dibetengi dengan sistem penguat bangunan dinding berbahan material dari batu yang terbagi dua susun beda tampilan. Di antaranya susunan batu berpola dan terbahat berbentuk kotak dengan susunan material batu tanpa berpola atau alami. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk penahan atau tahanan supaya tanah tidak longsor ketika musim penghujan. Konstruksi demikian disebut dengan baturan. Dinding-dinding ini pun masih asli semua loh guys. Keren toh. Ini loh, kearifan lokal Nusantara kita. Ini. Enak dirimu bejo iso weruh prasasti nih gini. Nama orang. Asli. Ini asli dari dulu memang seperti ini. Masih asli ini, masih orisinil ini. Asli ini. Asli. Ini semua masih asli. Cuma memang ada beberapa panel-panel yang sudah diubah itu ketika kita mendapati panel baru dengan panel yang lama itu bedanya ini. Pasti ada bulatan seperti ditutup pakai lem. Nih. Kalau ini masih asli. Endi? Nganu to? Kemuncak. Banyak sing buatan. Banyak sing buatan. Keren ya. Itu tempat pemujaannya itu. Itu ada satu yoni panjang terus dengan tiga lubang yang nantinya akan terdapat Lingga Trimurti. Keren, keren. Yo, sana. Tak ajaklah kalian berjalan-jalan di peradaban masa lalu. Peradaban yang terkubur lama. Gitu lihatin daerah kuno kita ono prasasti nih, prasasti nama orang nggon batu-batuan nih. Bisa aku tahu nemok ke neng aku lali. Pokoknya nggon batuan ini ki nama tulisan Jawa kuno jauh yo meh. Semuanya masih asli. Tuh. Yang dalam kita eksplor nanti saja. Nah, anak tangga pun yang terbuat dari batu alam pun juga strukturnya masih asli. Nah, ini nih. Ini masih asli nih. Ini panel-panel yang sudah ditata dan ini siap akan dipasang ini. Panel-panel ini. Banyak loh. Mulai dari sana. Masih asli itu tatanan batune itu. Ayo naik.
Nah, nih. Sama juga batu ini pun juga masih asli nih. Tapi kalau selokannya baru. Oh, selokan lama, cuma komponennya baru. Maaf, maaf. Nih. Terus ini. Batuan baru semua. Keren toh. Keren, Ra. Keren. Yuk, kita ke sana. Kita ajak jalan-jalan, guys. Ini. Yuk, kita ke sana dulu. Karena memang situs Liangan itu sangat luas sekali. Luas banget pokok men. Ini kayak Yoni. Ini ada struktur umpak ini yang saling tumpang tindih. Nah, terus ini Yoni. Umpak. Nah, ini Yoni yang kayak di India itu loh. Tapi hampir mirip jamban sih. Tempat buang kotoran. Ini fungsinya buat apa, Mas? Belum tahu ini. Ini kok iki jamban iki, bukan Yoni sebenarnya. Tapi jamban. Jamban ngerti toh? Ngerti. Tempat. Tapi kok nek misal ini jamban. Di bawah sana itu kok ada tempat pemujaan nih. Mosok jamban ning dhuwur tempat pemujaan. Nek ini Yoni. Kok tipis. Nah, ini loh. Dan di bawah pun ada lubang itu. Dalam loh yo. Di bawah ada lubangnya. Dalam. Kayak semacam ini. Apa memang sudah dibuatkan saluran? Masa ini jamban. Masa kalau ini jamban lebih tinggi dari tempat pemujaannya. Tapi kalau ini Yoni kok tipis dan lubang. Terus pengunci linggane kok lonjong. Berarti ini belum tahu ya. Ya di antarane kuwi. Tidak jauh dari situs, entah itu jamban atau entah itu Yoni, terdapat lubangan bekas galian. Nah, di sini ada semacam, bukan semacam, kalau ini terpal. Jadi ini masih dalam tahap ekskavasi, tapi belum tahu atau belum dimengerti yang di ekskavasi itu bentuk bangunan ataukah struktur apa, belum tahu. Ada dari sana sampai ke lubang di mana tempat saya berdiri ini ada kisaran 15 meteran. Terus di sisi lubang kisaran 5 meter ada umpak tadi.
mendelok zone ini rak. Tapi mendingan rak usah wae. Kene wae ya. Zone ini zone biasa, zone karo lapik tok. Karo nganu, karo pagar ngene iki. Kuwi ning kono. Ning sorot gedang kono ki ana zone gede banget. Lah karo pagar ngene iki tok. Kalau dibayangkan itu sampai material abu vulkanik itu nutupi peradaban ini. Ini untuk yang di apa istilahnya dataran yang tinggi jika dibanding dengan dataran yang rendah. Di saat posisi kita tadi sedang berada di petirtaan itu sampai 10 meteran loh. Nah yang di sana itu sampai 10 meteran. Peradaban kuno yang terkubur. Apa tuh nopo petigasan nih? Ngapa petigasan? Foto-foto kinko wae. Angko cek mubeng meneh. Nih masih aslinya semua ini. Nih. Sama yang ini. Jadi super antena no. Asli, ini kan batunya batu lama iki. Iki batu lama, iki batu lama. Cuma yang di atas itu sudah batu apa ya? Tambalan istilahnya, tambalan untuk melengkapi yang aslinya. Nih, kan sudah kelihatan warnane, terus apa potongane. Sebenarnya anak tangga ini lu keren. Keren tak pagri. Yuk kita urut. Oke, kita sudah berada di dalam pagar nih. Di samping kiri saya itu ada beberapa punden. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 punden. 5 terus 6, 6 punden. Tapi nanti akan saya perlihatkan ketika kita sudah mencapai ujung pagar bagian kono ingin dijal bagian kono. Nah itu toh sing tempat pemujaan Trimurti. Ini loh. Betapa kerennya kan leluhur kita itu. Masa ora kagum. Makanya ayo kembalikan. Kembalikan kearifan lokal. Kewibawaan leluhur kita dengan cara mencintai, dengan cara mengagumi, dengan cara mengagungkan. Nah ini loh. Nah, sudah sampai sudut sini pun kita dipertemukan dengan anak tangga lagi.
banget ini. Ini sisa. Nah, ini bangunan ini sebenarnya menggunakan atap dan ada kerangka yang terbuat dari bahan kayu. Nah, ini umpaknya. Ini umpaknya. Jadi memang untuk bangunannya ini berbentuk punden. Memiliki 1, 2, 3, 4 teras, tapi menggunakan susunan atap. Ya ini toh tempat kayu. Oh, tempat kayu. Tempat naruh soko nih 1, 2, tapi 3 itu 4. Berarti kayak nggone klero. Ya hampir seperti itu. Nek kamu pernah ke Dieng? Ada itu bangunan Dharmasala yang masih utuh itu. Ada bangunan atap yang menggunakan kerangka kayu. Ya ini diantaranya. Ini loh. Ini tempat untuk menaruh kayunya ini. 1. Terus 2 ini. 3. 4 itu hilang, 5, 6, 7, 8, 9. Dan mungkin ini umpak-umpak di bagian luar ini. Nah ini loh. Jadi dulu konsep bangunan ini tidak hanya lantai saja, dengan punden yang berada di bagian tengah dengan 2 teras, melainkan bangunan ini dulu tetap menggunakan semacam pelindung, ada sokonya, ada kerangkanya yang dari kayu, lalu ditutup entah itu atapnya atau gentengnya itu terbuat dari dedaunan atau dari sirap. Itu yang belum diketahui, tapi yang jelas bangunan ini dulu terlindungi atau dibangun menggunakan atap. Ini umpak, tapi umpak ini sangat keren loh. Umpak ini sangat keren. Ini umpak ini dengan motif apa? Kelopak Padma. Umpak loh ya. Ini bukan untuk berdirinya atau tempat singgasana sebuah arca. Nah, kalau itu kemuncak-kemuncak bagian pagar. Oke. Siap. Kok cek sisi fotone kok nganu bareng kok. Yo. Nah, ini loh bangunan-bangunan yang berada di dalam pagar. Lebih tepatnya kalau kita dari pintu masuk tadi 1, 2 teras. Nah, ini masih lama ini. Ini masih
konstruksi lama ini, anak tangga ini. Ini ada 5 punden. Itu ada yoni dengan lubang 3, di mana yoni tersebut nanti terletak 3 lingga yang disebut dengan Trimurti, antara Brahma, Wisnu, Siwa. Ini jarak berkunjungnya sampai sini sudah dikasih pembatas. Yoni lubang 3 dengan Trimurtinya. Ini. Keren banget. Peradaban kala itu memang keren. Nih. Ini ada larangannya, kita tidak boleh naik. Nah, di samping kiri, ini juga ada sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang memiliki umpak, dan umpak itu memiliki fungsi yang sama ini. Tapi kalau bangunan ini ukurannya lumayan besar. Ini ada berapa meter ini? Ini dulu apa, Mas? Ini bangunan yang menggunakan atap juga, tapi atapnya berbahan kayu. Jadi ada soko gurunya, ada soko pengaraknya, ada kerangka bagian atap, terus ada gentengnya. Cuma belum tahu untuk gentengnya itu terbuat dari sirap. Sirap itu genteng yang terbuat dari kayu, ataukah genteng yang terbuat dari daun lontar. Iku umpak kuwi. Itu umpak itu. Ini umpak, terus yang yang di dalam ini umpak. Cuma kita bisa masuk tapi lewat sana. Yo, nek meh lihat umpake yo. Sebenarnya umpake banyak, terus yang itu satu. Nah, umpake seperti ini. Ini loh. Nih. Tapi ini sudah rusak. Ini nek ning daerah Semarang wis watu lumpang jenenge. Ya sebenarnya untuk konstruksinya, untuk pemahatannya itu sama, cuma umpak itu kalau hanya apa ya istilahnya, kalau hanya satu itu belum tentu bisa dikatakan umpak. Itu sebenarnya umpak ini bukan, tidak hanya cuma satu dua tok, mungkin masih terkubur. Nah, ini umpak ini kan, nah ini loh kunciannya segi 4 bujur sangkar. Ini kuncian, terus nanti di atasnya sini itu baru ada kayu yang difungsikan untuk atap. Ada kayu yang difungsikan untuk penyangga bangunan atau soko. Nah, jadi di bawah soko itu dibentuk kuncian menyerupai bentuk lubang ini, baru soko itu dimasukkan. Ini masih asli, masih batu ya. Ini batu loh. Bisa batu gini. Iki tanah ya, iki. Nek batu koyo ngene lho, Nek. Nek batu ngono iki lho.
Ini kan dikumpulke karena beberapa sudah hilang kuwi. Ora nek iki batu lah, Mas. Ya bener batu. Cuma yo delok-delok iki wae tengene, tidak semuanya toh. Terus ini umpak ini sama sistemnya. Selain baturan, kompleks situs Liangan juga terdapat dinding tebal yang dibangun menggunakan susunan material batu terpahat berpola kotak. Bagian pagar tersebut memiliki hiasan berupa kemuncak berbentuk pahatan mutiara yang terpasang pada bagian punggung bangunan pagar itu sendiri. Di balik bangunan pagar bagian dalam terdapat dua bidang tanah yang lumayan cukup luas. Kedua bidang tanah tersebut berbentuk teras, teras pertama dan teras kedua. Untuk teras pertama terdapat dua bangunan yang diduga kuat. Bangunan tersebut memiliki komponen soko atau tiang dengan atap dan kerangka yang berbahan baku dari kayu. Sedangkan untuk teras kedua membujur dari sisi timur ke barat. Bangunan yang pertama dari timur merupakan tempat pemujaan atau candi yang disakralkan dengan piranti pemujaan berupa yoni yang memiliki lubang kotak bujur sangkar sebagai pengunci lingga. Diduga kuat, lingga tersebut juga berjumlah 3 buah dan sekaligus melambangkan Trimurti. Untuk bangunan yang berada di sebelah utara, terdapat bangunan dengan persegi panjang dengan susunan material batu yang terpahat berpola kotak dengan 5 lapis dari permukaan tanah. Trap keduanya terdapat 1 lapis. Bagian lantai atas terdapat umpak yang diduga kuat merupakan komponen untuk landasan berdirinya tiang atau soko guru. Berdirinya soko guru atau tiang tersebut difungsikan untuk menyangga kerangka atap yang secara keseluruhan berbahan dari kayu. Secara administratif, situs Liangan berada di Dusun Liangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Area ini terletak di lereng timur laut Gunung Sindoro. Setelah sempat terkubur lama, situs ini diketahui keberadaannya kembali saat tidak sengaja ditemukan oleh penduduk yang sedang menambang pasir pada tahun 2008. Situs tersebut terkubur material vulkanik setebal 9 meter. Nah ini loh yang dimaksud dolan hemat piknik cerdas. Jadi dolan hemat itu kita tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak. Cukup di situs Liangan itu kita membayar parkir berapa tadi? 3.000. Kita membayar parkir 3.000. Kita bisa belajar berbagai macam bentuk bangunan candi. Kita bisa belajar tentang panel-panel bangunan candi. Terus kita bisa mengetahui tentang struktur peradaban kuno pada masa itu. Tadi masuknya bayar enggak? Parkir 3.000. Nah, parkir 3.000 masuk orang bayar. Kurang piye? Tinggal sinau tok. Tinggal kita datang, piye? Lestarikan. Terus budaya Indonesia. Leluhur Nusantara. Nah, ini loh. Dolan hemat, piknik cerdas. Dolan ora ragat butuh ora ragat biaya akeh. Terus hemat, cerdas, dhewe iso nyinaoni berbagai situs-situs yang berada di Desa Purbosari atau situs Liangan. Oke, sekian. Wassalam. Lah piye?